Jami mampu merepotkan kesebelasan Denis FC dengan skor 1 sama. Kami kira alhasil Denis berhasil lolos ke partai 8 besar melalui drama adu penalti. Banyak komentar kami di Tangsel Post kala itu, tim spesialis adu penalti secara penonton, karena memang lawan yang dihadapi pun cukup berat besar. Kesebelasan Denis mampu mengetuk saya semuanya, juga teman-teman Denis FC, sahabat saya Doni nomor punggung 12, Dula Arsapin nomor punggung, Veron nomor punggung 15, Iswadi nomor punggung 4, Delat nomor punggung 2, Tupolister yang menjadi lawan dari. Masih bersama saya Andre Bagol dan rekan saya Bungawan Ragil. Juga Dula Arsapin Denis FC, wasit Bung Mapola. Kita nantikan sesaat pertandingan. Berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini, partai semifinalis pertama mempertemukan kedua tim raksasa kehadapan dengan kesebelasan Denis FC dari peringkatan. Kembali Anda saksikan di final pertama mempertemukan kesebelasan Denis FC. Selamat bergabung bagi Anda yang sudah mulai berdatangan di kesempatan sore hari ini di lapangan hadapan dengan kesebelasan Peruang FC. Peruang FC yang menggunakan formasi juga formasi kesebelasan Denis FC juga sama metode kick-off. Babak pertama baru saja terdengar satu hamparan umpan gagalkan kembali John. Melebar sektor sebelah kanan, keluar sudah, lempar ke dalam. Akan mencoba mengambil satu lempar ke dalam. Marisya memberikan umpan, Jupe meminta bola. Masih berhasil kali ini, lewat pemain Doni. Gagalkan kembali Jack, angkat bola Bison. Jekite, berhasil kali satu penyelesaian bola coba dilakukan. Angkat bola, daerah pertahanan lawan. Tony William dituju, Eric Gregoire, tarik umpan bulur. Berbahaya, satu kosong bola, coba dilakukan Godel. Namun tertahan. Kembali set pertahanan Beruang FC masih mencoba satu tekanan Tony William gagalkan kembali. Denis mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Denis tapi yang masih berhasil. Tony William tarik umpan mundur. Dula Arsapin sang kapten kesebelasan tupas ke depan Jack, angkat bola berbahaya namun tepat yang dituju bagus Mochel Pandelan gagalkan umpan kembali. Arahkan umpan daerah pertahanan lawan. Arif Pitoraga bisa sepak bola satu kuasa bola coba dilakukan. Masih berhasil di gedangan air kali ini. Satu hamparan umpan yang coba dilakukan. Kubu kesebelasan Denis FC, JKT. Angkat bola ke depan. Satu kotwe kali ini Kodel. Masih mencoba Kodel. Dapat penjuru kali ini. Arahkan bola mendatar. Oh, kembali ini. Lakukan jauh. Namun kandaskan lagi. Pertahanan main Jupe. Arahkan bola. Masih berhasil jauh. Angkat bola. Tony William dituju. Cukup taktis. Satu pergerakan barisan pertahanan. Beruang Boji Black arahkan umpan sudah bola. Oh, kapten kesebelasan Bima pindahkan umpan kali ini melebar sayap sebelah kanan. XMC arahkan umpan sudah mencoba kali satu kuasa bola berhasil lama Boji Black angkat bola ke depan. Cukup sempurna kali ini. Ada JKT satu terpas coba memberikan Kodel. Jack Tony William JKT. Oh.
ke sepak bola Kodel arahkan umpan cukup sempurna, gagalkan kembali, masih datang dari arah belakang, ada lewat pemain Jaki dari seorang namun gagal kembali Joe mencoba menyerang kali ini, ada Toto di sana, satu terpas coba dilakukan dan kembali lakukan umpan sudah Toto angkat bola ayo kaki kiri berbahaya Arif Bison mencoba mengambil satu tekanan bebas lapangan di kemenangan bintang sepak bola arahkan umpan sektor sebelah kiri mencoba kali ini Jupe ini tujuh masih berhasil satu kosan bola Jupe lah bagus jauh dorong bola jauh dan pelanggaran dilakukan dua orang sudah berdiri barisan pertahanan ada cek kita juga Tony William arahkan umpan cukup taktis satu pergerakan mencoba lejo angkat bola berbahaya dan gawang kembali berluang FC mendapat tekanan lepas di awal-awal babak pertama itu Raga Vida sepak bola jadi dengan kepala kali ini satu arahkan bola sudah cukup sempurna Kodel masih Kodelan lihat kita Raga Vida sepak bola mengambil satu kiri tendangan bebas arahkan umpan oh cukup bagus satu ini gol satu umpan supply yang cukup bagus semi final di kesempatan sore hari ini arahkan umpan peluang FC mencoba Jordan oh jelas bung bagi Raga Vida sepak bola apa pemain Peron kah ya, Peron kali ini lah tadi berdua uyang sedang menguyak-uyak oh di black out manis yang depan ke sebelasan peluang FC di manis yang coba diturunkan di arahkan bola sudah masih mencoba satu kuasa bola coba dilakukan oh Tianto di William kandas umpan Toto arahkan umpan ke depan cukup bagus tujuh Mandela gagalkan umpan kembali Joe Hendy dengan kepala cek dorong bola kembali kandaskan kembali Pujan masih berhasil kali angkat bola Joe lebar sepak sebelah kiri Dela yang dituju kandaskan kembali Joe masih mencoba satu kuasa bola Kodel angkat bola Tony William Jack Kite masih sempurna kali oh namun kepatah ambilan bola yang dilakukan dari satu depan ke sebelah tadi sementara kembali masih bebas sudah bersiap-siap masih is arahkan umpan melambung cukup bagus satu heading maksudnya bagus lewat pen Jovan ini yang dituju heading lini pertahanan cukup rapat kali pertahanan beruang FC Dula Arsafir ada Peron di sana masih Dula berhutan bola menang dalam kuasaan bola apakah umpan ada Jack Don William datang membantu lewat pen Kodel masih sempurna kali lewat barisan depan kesebelasan Dennis Open coba menilai bola arahkan umpan Dula Arsafir satu heading datang dari area belakang Jack namun kembali jadi tujuh bagus posisi lewat Pak Rahman angkat bola kembali oh berganti alih kali ini satu ketepet coba dibangun oh tertutup sedikit agak lambat kali ini barisan depan Dennis arahkan umpan kembali terumpas coba dilakukan Arif Bison memotong bola lambat kali ini Arif ada Joe dan lagi-lagi Joe kali ini tendangan bebas Peron dengan mencoba mengambil satu tendangan bebas sudah bersiap-siap menolong Raga Vida sepak bola Peron kali ini arahkan umpan oh dipotong kembali lini pertahanan gantikan Takwa nomor punggung 16 Peron sama menolong Raga memang sedikit mengalami cedera kali ini tak bahaya ini siap-siap mencoba oh hujan kali ini datang membutin bola cukup ramai oh tertahan genang air masih Tony William belum masuk umpan meminta bola Jack tarik mundur masih Jack oh berdiri bola cukup rapi arah ke depan berbahaya jauh oh apa terjadi jebret gol Bintang Raga Vida sepak bola satu kerjasama yang apik ketumi tendangan dilakukan baik pemain Joe maupun Tony William di lapangan di kesempatan sore hari ini dengan kulit putih pertahanan penjaga gawang FIBA mampu memecah kebutuhan 1-0 sementara memimpin Dennis FC di bawah tim manajer Bung Michael Cioc satu amaran umpan
mengarah Robi Casillas. Mencoba Tony William, kawal bola Faisal. Mencoba dari umpan mundur ke bawah lewat Pak Rahmat. Angkat bola sektor sebelah kiri, datang membantu Jopan di sana. Heading Dula Arsapin melanggar posisi bola. Berluang FC, mencoba menekan. Satu terus masuk, terlambat kali ini. Mencoba lewat Kodel. Dibunting kembali lini depan kesebelasan berluang FC Iswandi. Satu punya sama cukup bagus. Berluang, arahkan umpan, melebar sayap sebelah kiri. Lewat pemain Jopan, mencoba satu crossing coba takwa. Jauh, nah meminta bola, arahkan umpan Toto. Handsball nampaknya minta senang. Dan lihat minta raga bidang sepak bola. Kali ini satu tekanan coba dapat cukup bagus. Aduh, apa yang terjadi? Arahkan umpan bundur jauh ke belakang. Dennis FC arahkan bola mendatar. Oh, terlepas kali ini. Maksudnya bagus lewat Mendoni. Namun kejarkan kembali. Terlepas coba dilakukan Rahman. Tarik umpan bundur ke bawah takwa. Mencoba pehujan. Berhasil kali ini. Angkat bola. Beruang FC lewat barisan depan Doni. Mencoba satu. Terlepas coba dilakukan Jopan. Terlebih dahulu penjaga gawang. William dituju. Ada Jack. Gagalkan kembali pertahanan kesebelasan beruang FC. Lewat kapten kesebelasan Bima. Masih mencoba satu kuasaan bola Doni. Datang dari arah belakang. Oh, terjatuh nama Tony William. Heading kembali. Dula Arsapin. Belang dalam kuasaan bola. Masih mencoba kali ini. Oh, kandaskan kembali beruang FC. Mencoba kuasaan bola. Angkat bola ke depan. Cukup bagus. Daerah dari tujuh. Berbahaya. Gunting saja keluar. Satu kuasaan bola. Arahkan umpan. Arif Bison memotong bola. Bertubi-tubi kali gelombang serangan dilakukan anak-anak planet beruang FC. Angkat bola jauh lebar sayap sebelah kanan. Jumpe yang dituju mencoba satu lompatan. Oh, terlepas kali ini. Terkode yang dituju gagalkan kembali. Jumpe tarik umpan mundur ke bawah. Harus turun ke nampaknya pemain Paujan. Arahkan umpan Doni dan apa Faisal kali ini di sektor pertahanan. Arahkan umpan cukup bagus dan sejati berbahaya. Jebret. Terlepas arah bola. Namun kembali kandas lagi. Berluang FC mencoba kuasa bola. Satu arahan umpan coba dilakukan. Oh, tertahan air. Satu crossing coba dilepaskan. Masih mencoba. Anak-anak planet kali mulai menekan beruang FC. Cukup bagus Dylan. Masih mencoba. Gunting bola. Oh, satu kuasa bola coba. Arahkan umpan. Berbahaya. Masih mencoba. Betul raga kali ini lewat pada Faisal. Datang dari arah belakang. Faisal dorong bola. Tepak bola. Sampai semifinal yang pertama di kesempatan sore hari ini mempertemukan kedua kesebelasan Beringel Beruang FC berhadapan dengan kesebelasan Dennis sudah unggul 1-0. Dennis FC di bawah tim manajer Bung Michael Ciong. Kembali satu arah umpan Dula Arsapin mencoba Jack. Jack Kite. Oh, gagal kali ini. Beruang FC tarik umpan mundur. Cukup bagus. Satu lompasing. Ada Delan di sana. Mencoba Delan. Arif Bison. Kita lihat pergerakan Delan. Lagi-lagi ke belakang. Siapa dengar rakan umpan mencoba jumpai. Angkat bola. Cukup bagus. Satu aja. Pelanggaran terlebih dahulu. Jackie T harus dijatuhkan. Delan dari tujuh masih mencoba. Ada Jack di sana. Gagalkan kembali. Delan dari tujuh. Kadas kembali. Dula Arsapin. Menang kali di Kodel. Dua ayunan tangan. Ada Jack di sini. Masih mencoba berhasil dalam kuasa bola. Masih Jack angkat bola. Berbahaya. Tidak siap apa Bung Bima. Sudah bersiap-siap. Arahkan umpan. Cukup bagus. Jebret. Tony William. Mundur dua langkah ke belakang, arahkan umpan sudah cukup 10 kali. Oh, satu arahan umpan yang coba dilakukan. Mencoba jumpai, salah umpan. Datang dari arah belakang Toto, arahkan umpan kembali. JKT, ada Cornel di sana. Mencoba membelokkan bola, gunting lagi jumpai. Masih mencoba Joe, masih Joe. Mendilai bola Cornel. Cornel kali ini umpan pendek Jack. Masih JKT, mengajak duel kali ini Jack. Menang dalam kuasa bola, angkat bola. Berbahaya, Tony William, ada Toto. Lagi-lagi tidak mengenai tumpuan kaki, sedikit agak licin memang. Kembali satu counter attack coba dibangun, mencoba nampaknya lewat beruang FC arahkan umpan dan pelanggaran kembali terjadi dilakukan. Lihat Peter Raga bina sama pula arahkan umpan. Oh, cukup bagus. Satu ini. Oh, apa yang terjadi, Bang? Apa yang terjadi?
di pertahanan. Untunglah saja ada salah seorang yang menutup barisan pertahanan diri. Mencoba Tony William berhasil kali ini dibayang rapat Faisal. Masih Tony arahkan umpan menanggap kuasa bola Faisal. Curi melakukan tekanan-tekanan yang dilakukan, namun alhasil kali ini Dennis FC lebih unggul 1-0 karena coba dilakukan terhadap pemain Doni. Cek juga Tony William di sana arahkan umpan Tony William. Terlepas bung, potong oleh pengejar bola, dibiarkan saja kali ini pertahanan. Harus berhati-hati kali ini bung, arahkan umpan. Oh lemah datangnya bola, mudah terbaca. Motor tek coba dibangun kembali, mencoba-coba arahkan umpan. Tidak ada rekannya bung, namun salah umpan kali ini. Di mendekat lini pertahanan, satu kuasa bola Kodel, jauh kali ini Kodel. Oh, kita arahkan umpan, jauh satu ini jepret. Oh datang membantu kembali, ada jauh satu kuasa bola Kodel, masih Kodel. Right on kembali, satu arahan umpan gagalkan lagi, masih mencoba. Lewat pemain Faisal. Terlambat kali ini ruang game sepak olahraga bidang sepak bola. Arahkan umpan Jupe yang dituju. Tangguh kembalian bola lewat Dula Arsapin. Masih satu kuasa bola, masih mencoba Ton Tony William dorong bola jauh lewat Iswandi. Arahkan umpan menanggap kuasa bola, ada pemain jauh berhasil. Iswandi dorong bola jadi tujuh Tony, masih berhasil. Aduh dengan tenang Fauji Blake gak berbahaya. Tony William masih Ton Jack kita memindahkan bola jauh melebar sel sebelah kanan. Ada Faisal mencoba dapat bintang raga, bintang sepak bola kali Doni dari kudu Toto. Mari siapa arahkan umpan. Babak pertama bintang raga, kita lihat kali ini suatu tendangan bebas, lakukan umpan sudah mencoba kuasa bola, gandaskan kembali. Masih satu kuasa bola, Dennis FC mencoba menekan. Tony William tarik umpan mundur jauh, arahkan umpan, namun kembali tertahan. Lagi-lagi berganti alih, berluang FC angkat bola cukup bagus, maksudnya lewat pemain Jopan, landaskan Dula Arsapin. Jopan Dennis FC, Andri Melo angkat bola, model yang dituju ada Jack, Tony William di sana, gagalkan lagi pertahanan beruang FC. Dula Arsapin sang kapten kesebelasan. Iya, terlihat bintang kita sepak bunuh jauh ke belakang Pauji, arahkan umpan Tony William, ada Totok di sana. Bertempatan dengan itu Vitor Raga bisa sepak bola. Akhirnya wasit yang mulai apa? Pak Sultan Wonokranji RW Agus, Bung Meka Tanik, sahabat saya. Bunga saksikan, pelit sudah dibunyikan. Kodel sudah lakukan satu tendangan spekulasi ranah, bola akan diarahkan. Yang pasti mencari rekan berdiri bebas, ayunkan sudah satu umpan. Datang Kodel kerja sana sama William Hending Bima. Duel bola di kulit pundar, ambil ancang-ancang. Sudah lakukan, intercept Dula Arsapin, kejar Tony William. Bayangi intra sepak bola, lakukan sudah Jack kita yang dicari, dikawal tiga pemain, ambil ancang-ancang, kita nantikan, sudah lakukan, berbahaya jebret, wow. Wow, membentur Mister Sarabroton. Oh kali ini mencoba empat Iswandi dengan kaki kiri duel bola. Kali ini Andri Belo tahan dengan kaki kiri, satu umpan sudah dilakukan. Kejar Toto Stara, ada isukan satu pemain kapten kesebelasan Bima. Satu umpan dengan kaki kanan, arahkan sudah bola, jemput 13 Takwa. Oh pemain Doni kembalikan, crossing membentur Arif Bison. Jakite datang terjar, ambil ancang-ancang, sudah lakukan satu umpan Tony William, lepas bola. Wow, kita nantikan kali ini, kandas di kaki pemain Jupe, datang Black Fauji, Fauji Black, kerja sama Kodel, kita nantikan, tertahan kembali pemain bertahan. Oh, setara pemain dari rekan berdiri bebas sudah dilakukan.
pengembalian bola namun gagal. 15 juz dari penonton Kardel tertahan di kaki Takwa. Oh, membentur Ipul sang pengadil. Harus dihentikan kembali Takwa jauh dari sektor sebelah kiri. Jemput bola Arsapin, kapten kesebelasan, mundur dia ke belakang Fauji Black. Satu umpan saudara, Tony William berhadapan dengan Bima. Tony William meliak-liuk, satu umpan tarik berbahaya. Mudah bagi FIBA penjaga gawang. Amankan si kulit bundar saudara penonton. Kita nantikan ayunkan dengan kaki kanan lewati garis tengah. Duel bola di udara datang 15 pemain Joe saudara mencoba lepas kembali. Intercept Doni, tahan Jakite, kerja sama Kodel. Satu umpan kandas kembali Bima. Datang Dullah menahan dengan kaki kanan, angkat elabungkan bola Toto yang dicari. Berhadapan dengan Jupe mampu meraih bola. 14 dari Rahman. Rahman kembali kali ini. Satu umpan sudah dilakukan. Lagi-lagi Black Fauji amankan bola. Oh, Wasit 7. Baik, saudara penonton, jawaban harus ditarik keluar dan masuk khas 10 mitra sepak bola. Kita nantikan ajang-ajang dulu sudah lakukan. Berbahaya Toto. Wow, Tony William lepas kembali. Intercept saja saudara. Pemain Delan datang, satu pemain tidak mau. Sudah lakukan saudara. Kita nantikan 14 kali ini Rahman. Lebih cepat 16 pemain Takwa. Bayang-bayangi kali ini Joe datang lagi. 14 Rahman berikan sudah umpan. Rahman kembali. Mitra dikasih saudara penonton. Dorong si kulit pundakan. Datang Takwa 16. Kembalikan lagi bola saudara penonton. Wow, lepas datang mencoba satu pemain. Kita akan Bima kapten kesebelasan, kerjasama Takwa. Cop dengan ujung sepatu yang dicari Delan namun kandas. Jakite berikan pemain Kodel berbahaya. Jebret. Wow. Kesebelasan beruang FC, satu tendangan gawang goal kick dari sektor sebelah kiri. Jupe saudara penonton, kita nantikan mencoba mundur jauh dia ke belakang. Bima kerjasama, angkat dua belah tangan, berikan sudah nomor punggung 13 Doni. Tarik lagi umpan Delan, kerjasama Rahman berbahaya. Masih ada Belo, coba Tony William. Datang dari belakang pemain Bima, berikan Jupe, kira-kira Delan berbahaya saudara. Satu pergerakan, oh, masih play on kali ini. Datang dari belakang jauh saudara. Fluid sudah dibunyikan, lakukan sudah berbahaya. Wow, masih mak. Ancang-ancang, kita rekan sudah lakukan lepas. Datang Arif Bison, Kodel cepat berikan coba 12. Kali ini Faisal secara penonton datang dari belakang. Dullah Arsapin, satu pergerakan Dullah Arsapin, tarik lagi umpan Fauji Black. Tony William yang dicari, kita nantikan mampu Tony William kerja sama Joe. Jebret. Masih tidak tertiba penjaga gawang beruang lewati garis tengah. Duel di udara, datang Jakite kejar Tony William secara penuh. Lebih dekat Fauji Black, timang-timang bola Fauji Black. Sedikit ada tadi Dullah Arsapin sudah lakukan berbahaya. Wow, rebound secara datang kembali Takwa. Faisal terjatuh. Rah mencoba satu kerja sama Faisal. 12 datang Jo, kembalikan lagi bola Faisal. Lepas 4 pemain Iswandi, kira-kira 10. Oh, lagi-lagi
mundurnya ke belakang. Juppe bebas dengan bola, saudara penonton. Masih mampu Juppe amankan si kulit pudar. Satu pergerakan cukup sempurna. Kita nantikan saudara, ambil Takwa. Takwa mencoba kembalikan lagi bola Rahman. 14 sedikit lambat. Toto satu serangan balik mencoba Dennis FC di dua belah tangan sudah lakukan, kembalikan lagi satu umpan langsung ke bibir gawang. Wow. Kali ini blitz sudah dibunyikan, lakukan sudah duel bola menang. Kali ini kapten kesebelasan Bima lagi dulah datang, lepas kembali datang Delan kostum 2 mencoba ambil Jakite. Satu umpan bola yang membentur, coba kali nomor ambil acang-acang, sudah lakukan, berbahaya. Wow, datang Black jauh. Wow, saudara penonton, jauh sedikit lambat. Dulah kerjasama Tony William masuk ke kotak penalti. Tony William saudara penonton masih mampu. Tony William satu umpan tertahan di kaki pemain Juppe, secara pembebas tendangan gawang. Tiba penjaga gawang, lakukan satu umpan dengan kaki kanan, datang kode Aspulo, kerjasama tekanan mencoba Delan, berbahaya. Wow. Saudara penonton, kita nanti lakukan Arif Belo, tahan lagi bola, ambil dua Arsapin, intercept Faisal. Kita nantikan mencoba Hasbulo, berbahaya Hasbulo saudara. Wow, tidak dijemput Rahman. Mencoba kali ini Rianto Toto, satu serangan balik Dennis kerjasama Tony saudara, mencoba lewati dua pemain namun pelanggaran. Bundar ambil ancang-ancang, sudah lakukan duel di udara, menang Arif Bison, datang Rahman. Kali ini sudah lakukan satu umpan lewati garis tengah, Jakite Kodel Jamret, bahai. Duel bola Kadas Andri Belo, ambil ancang-ancang Faisal, sudah lakukan satu umpan, datang Jo kerjasama pemain Tony William, berikan Kodel, sapu bersih, mencoba sempat membentur Tony William. Jo yang dicari saudara, Jo kuasai bola, satu kontrol kerjasama, berbahaya. Wow. Masukkan Michael Ciok, ketua karakter, berbahaya. Bukan satu umpan, tertahan di kaki Dula Arsapin, datang Kodel, melihat kuasai bola, berikan Jakite saudara penonton. Kita nantikan, masih mampu Jakite, ketat di kawah dua pemain, masih Jakite kuasai bola saudara. Kita nantikan apa yang tiba, maksudnya penonton, blit sudah dibunyikan, lakukan sudah, berbahaya. Wow, datang 14 Rahman, intercept bola, masih ada Fauji Bek, satu umpan, dinantikan, sudah lakukan. Kandas cepat Rahman, Fauji Bek, bayangi 13 Doni saudara, datang Jo, jauh dia ke belakang Andri Belo, satu kerjasama. Intercept Faisal, Doni Kodel lagi Tony, mencoba Toto, kali ini kuasai bola, datang Kodel, berbahaya jebret. Wow. Di sana penonton, kita nantikan kali ini mencoba cara lepas kembali dari sektor kiri, pemain Delan mampu kuasai bola, mampu ketika sekuit mundur ke belakang, topan satu patah, wow, mitra sepak bola
kandas kembali. Kita nantikan sebelasan Dejan. Baik mitra sepak bola umpan, kandas kembali, datang Toto. Toto melihat liuk kuasai bola, coba dia melewati pemain Takwa, tarik ke belakang, Ju yang dicari, kerjasama Dula Arsafin, membentur sekut bundar, masih ada Don William, lepaskan tendangan, wow. Yang ke belakang sudah lakukan angkat bola, datang kembali pemain Topan, Hening Pauji Black hampiri pemain Dula Arsafin. Setelah penonton menang duel bola di udara, Arif Bison dari sektor sebelah kiri, Take mencoba, Take melihat liuk kuasai bola, mundur dia ke belakang, Takwa kerjasama Faisal 12 darah, dorong lagi umpan yang dicari Hasbulo, dikawal ke 12 Faisal. Hasbulo mencoba Doni, menang dalam duel bola ini saudara. Kita larikan, dorong sudah sekulit mundar. Takwa coba kali ini, pelit sudah dibunyikan. Black Pauji Black, bahai! Sudara penonton mitra sepak bola. Nantikan mitra sepak bola ini sudah lakukan dua Arsafin. Wahai mitra sepak bola, sebelumnya terjadi pelanggaran tendangan bebas. Pasuruan Mas Depok. Kembali kali ini kita ke lapangan pertandingan. Juk mencoba dan kita nantikan angkat dua belah tangan. Kandas kembali, lepas lagi-lagi. Juk keluar kembali mencoba Hasbulo, berbahaya Topan. Kita nantikan datang Delan crossing, berbahaya. Wow, Faisal mencoba secara penonton, kerjasama mencoba Faujan, lepas lagi bola. Jakite lari mencoba kali ini, masih mampu Jakite, satu pergerakan crossing, kita kandas, masih mampu diambil Take, berikan Rahman 14, melihat kuasai bola, terjadi perebutan, satu pelanggaran. Kembali tendangan sudah dilakukan Delan, satu umpan, long passing, ada Doni, heading bola, lepas lagi-lagi, mencoba beruang, Doni, berbahaya jebret, wow! Ambil ancang-ancang, ayunkan dengan kaki kanan, lewati garis terdatang dulu, lagi-lagi satu pelanggaran, belum sempurna kami kira secara penonton. Harus diulang separtai puncak. Jakite angkat ke jantung pertahanan. Tony William jemput kembali Toto saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola, masih Toto. Tepat itu bola, Saiful Wasit meniup peluit terakhir wak yang kedua. Dan selamat Dennis FC lolos ke partai puncak, dan terima kasih beruang Bung Asri, sahabat penonton. Terima kasih, kita berjumpa besok. Saya bertugas pamit, Andre Bagol, rekan saya Bung Awan.